Apa kereta 5 bulan abang pakai tu bang? Cerita sikit kat penonton ni bang. Ha ni. Tak pernah dibuat orang ni. Ha. Cerita sikit bang. Biar. Ha biar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ni kita nak serahkan Voxy V Spec. Sebab jarang-jarang masuk dekat Malaysia Voxy jenis V spec. Biasa kita dengar X ataupun ZS ataupun ZS Kirameki. So hari ni customer cakap tak apalah, Voxy V spec pun okey sebab dia ada pengalaman berharga. Pernah pakai kereta 5 bulan je, tak pernah dibuat orang benda tu. Pakai kereta 5 bulan lepas tu dia trade-in. So kita interview dengan abang Syafiq dengan Puan Khairun. Kita akan tanya dia macam mana boleh memilih Toyota Voxy V spec ni. Okey, assalamualaikum bang. Salam. Alhamdulillah. Ha ni handsome orang dia. Dengan satu family ni. Semua ada. Ya. Yeah. So nak tanya bang, betul plan nak beli ke atau macam mana ni? Ha. Nak tahu. Biar penonton tahu ni. Ha. Asalnya kita teman member lah kan. Aha. Teman member dia nak tengok step wagon. Ha. Tapi dalam masa yang sama kita pun adalah nak tengok juga tapi tak adalah rasa macam nak turun nak beli tapi memandangkan kita tengok yang ni susah nak masuk, susah nak dapat. V ni tengok spek ngam, saya nak saya pun cerita. Dalam warna hitam. Kan, seat dia punya design saya minat. So kita test. Test pun ala kadar je saya rasa. Macam macam tu je. Tapi boleh feel eh. Boleh feel. Boleh feel lah. Rasa serasi lah MPV ni. Ngam lah yang ni. Ngam eh? Ngam lah. Cinta pandang pertama terus ngam lah. Yang penting dia mau. Yang penting dia mau. Dia mau. Dia nak walk. Okay. So untuk penonton eh. Bang, apa kereta 5 bulan abang pakai tu bang? Cerita sikit kat penonton ni bang. Ha ni. Tak pernah dibuat orang ni. Cerita sikit bang. Biar. Biar ni. Apa? MPV Malaysia lah. MPV Japan buatan Malaysia. MPV Japan eh, kita tak nak cakap jalan. Buruk, kita tak nak cakap buruk tapi MPV Japan buatan Malaysia tapi pakai 5 bulan je. Semua orang tahu kot. Tapi itulah 5 bulan je abang pakai, tak sampai setahun ke apa ke 5 bulan terus. Dia kita buat keputusan sebelum benda tu jadi worse lah. So ada sebab-sebab dia lah. Ada sebab dia, sebab jual terus. Sebab kereta wife pakai. So kalau dia ada masalah, saya pun masalah. Betul. Betul. Kan? Jadi secara kereta yang tak ada masalah, saya pun tak ada masalah. So lepas habis tadi, Voxy insya-Allah. Kan? Takat ni saya tanya dengan kawan-kawan yang pernah pakai pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Toyota reliable. Lah. Kita nak tanya juga pengalaman membeli dengan Firdaus dari Team Asma ni. Macam mana bang? Cerita sikit bang, bagi orang kata panah lain sikit. Pengalaman daripada A to Z sampai siap ni. Cerita. Pengalaman jual beli eh. Banyak kali dah jadi. Saya beli kereta tak pernah lagi saya dapat layanan macam ni. Senang serta. Sebab saya deal pun saya tengok kereta balik tu kita submit dokumen, kemudian loan pun lepas sekejap kan? Sekejap. Cepat kan? Satu hari je. Ya, satu hari je loan. Satu hari loan lepas. And then saya pun tak ada cakap yang saya nak apa-apa semua ni lah kan. So cik video sendiri yang bagi. Saya puas hati sebab selama ni saya beli kereta saya tak pernah dapat lah apa yang saya dapat ni. So, apa yang saya janjikan betul bang? Dapat eh? Betul. Tapi saya tak janji pun, tapi dapat. Cik Sepeda tak janji apa pun. Yang ni dia buat bagi cantik. Alhamdulillah. So, siapa-siapa nak membeli, dia kena beli dulu baru tahulah. Betul. Ha, kan? Dia kena beli. Cik Fidaus. Ya, datang baru dia tahu apa yang boleh dapat tu. Sebab daripada awal kereta ni, betul tak? Kita update progress dia. Betul bang? Kita update progress dia. Apa dah buat dengan kereta, kat mana kereta tu pergi, apa yang setiap step kita tu kita inform, betul? Itu yang tengah malam pun saya balik eh. Sebetulnya Cik Syafiq ni outstation pergi Johor. Tapi tak sempat hari ni, malam tadi juga dia shoot balik. Update progress banyak sangat masuk. Alhamdulillah. Jadi tak boleh nak ni kena ambil kereta. So alhamdulillah. So proses selama ni mudah tak dengan Firdaus ni? Mudah sangat. Saya ada banyak kali lah beli kereta kan. So ini yang paling mudah. Alhamdulillah. So dari segi loan bank pun settle eh. Settle. Yang paling best trade in, settle on the spot. Trade in on the spot. Balik naik Grab. Balik naik Grab ni. On the spot. Ngam harga terus balik kan. Tapi ni banyak. Bawa keluar banyak. Terus naik Grab balik. Ya, naik Grab. Orang kata kereta ni belum keluar lagi tapi saya tak tahu memang keputusan yang cepat
Ah, jual kita, je terus kan. Malas. Malas tunggu-tunggu. Ha, benda macam ni kita buat kebusan. Ya, tapi kereta ni pun tak lama, betul bang eh? Tak lama, seminggu lah. Ah, ha, seminggu proses dia, betul. Ah, ha, kita janjikan dalam 14 hari. Daripada, itu normal lah. Daripada tarikh saya sign loan tak sampai seminggu lah, sign hari Isnin. Ah, ha, Isnin. Hari ni hari Sabtu. Sabtu. Ah. Ha. Ah, so boleh dapat cepat. So biasanya kita janjikan dalam 14 hari masa bekerja lah. Tapi kadang-kadang benda boleh cepat, kita proses lah cepat. Ah, alhamdulillah. Dan ada rezeki nanti kita boleh jumpa lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. Ah, ada lagi. Ah, kereta manual, manual. Ah, belakang dia 5. Ah, belakang dia 5. Ah, depan dia F, tengah tak tahu apa. Ah, manual 6 speed tu. Aduh. Ah, insyaAllah. So kerja kuat lagi bang eh? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, so itulah maknanya kalau siapa-siapa nak membeli boleh. Boleh. Ha. Saya recommend. Masma, team Masma Auto World. Yes. Cik Firdaus. Yes. Ha. So sempena penyerahan kereta ni, saya Firdaus dari team Masma Auto World mendoakan akak dengan abang dengan family, okey, panjang umur, sihat walafiat, murah rezeki. Amin. Okey, so kalau ada apa-apa kesalahan, kesilapan dari saya, saya minta ampun dan maaf. Kadang-kadang saya terkhilaf apa-apa tu, saya minta maaf sangat-sangat. Tak ada apa-apa. Sama lah kita orang doa untuk Cik Firdaus juga. InsyaAllah. Kita doa semakin berjaya, alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. So, sale mencanak-canak. Amin. Support Firdaus. Betul. Abang Syafiq kerja tengah malam, saya pun tengah malam juga siapkan kita. Kita sama-sama nak realisasikan impian. So saya doakan moga 5 tahun 10 tahun boleh kekal dengan kereta ni kan. Insya-Allah kereta ni insya-Allah kita simpan. Simpan. Ada rezeki AGH40 tu yang model besar anak gajah tu. Amin. Amin. Kita doakan. Insya-Allah. Saya aminkan. Kita aminkan. Kita ada impian, mana tahu. Betul. One day benda tu kan. Seronok tak kereta baru? Seronok. Seronok. Kakak? Seronok. Adik? Seronok. Seronok. Cakap apa kat Uncle? Cakap apa kat Uncle? Terima kasih. Terima kasih. Abang? Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Nampak? So, kita bukan sekadar menjual kereta, tapi kita nakkan kebahagiaan. Ni kita, benda ni tak boleh. Tak boleh nak cakap macam mana. Betul eh? So ini yang terbaik. So khas untuk customer yang membeli dengan Masma Auto World, okey. So ni. RFID tak ada kita bagi tak sebab takut susah. So kita bagi touch and go tapi special bang. Ni khas. Ni khas eh? Manjada. Betul. So kita bagi special bang. Terima kasih. Belum pernah dibuat orang. So yang ni senang. Yang ni pakai apa tu? NFC eh? NFC senang nak top up. InsyaAllah tak apa. Jangan bagi tahu dia, nangis. Alhamdulillah kita dah serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye anak, bye-bye. Alhamdulillah, kita dah selamat deliverkan satu unit Toyota Voxy V-Spec. So, tunggu next video, kita akan up lagi the next delivery. So, alhamdulillah, jumpa lagi.